Halo, halo teman-teman semuanya. Di video ini, Dinda ingin membuat dokumentasi ya, untuk memanfaatkan sikat cucian plastik ini digunakan untuk membersihkan lumut di atas paving. Nantinya sikat ini akan dipakai di mesin rumput ya, untuk memutarnya itu kita gunakan mesin rumput. Nah, seperti terlihat di video ini, lumut di atas paving ini cukup tebal ya teman-teman. Dan jika dibersihkan manual, digosok pakai tangan, pasti akan sangat capek. Mungkin akan ada yang bertanya, pakai sikat kawat saja kan banyak ada dijual di Shopee. Nah, sebenarnya saya sudah pernah mencobanya ya teman-teman, pakai sikat kawat, tapi hasilnya paving jadi rusak karena tergerus kawat yang tajam itu. Jadi sikat kawat seperti ini tidak cocok untuk lumut, cocoknya untuk rumput liar saja. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana cara membuatnya. Let's go! Pertama, kita buka dulu pegangan sikat yang ada di bagian atas ini, supaya nanti tinggi baut pengunci bisa cukup ya. Kalau ini tidak dibuka, nanti tidak bisa masuk ke gearbox mesin rumputnya. Tepat di tengah-tengah ini, nanti kita akan bor ya, supaya bautnya bisa masuk, tembus. Jika teman-teman tidak ada bor, tidak masalah ya. Bisa pakai alat lain, intinya biar bisa ada lubang tepat di tengah-tengahnya itu. Kemudian kita buat lubang lagi di kanan dan kiri ya. Tujuannya adalah untuk bisa memasukkan pin pengunci atau obeng pengunci saat memutar nanti supaya bisa kencang ya. Sekarang kita coba pasangkan ke gearboxnya ya, kira-kira sudah cukup apa belum. Pasangkan pin penguncinya dan kita kencangkan bautnya dengan memakai kunci busi. Kita putar ke arah kiri. Putar-putar terus sampai dirasa cukup kencang. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya setelah terpasang. Lumayan keren juga ya. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Di sini saya memakai mesin Steel FS3001. Karena mesin ini bentuknya simple, ringan, jadi sangat cocok untuk dimodifikasi jadi berbagai bentuk tool ya. Video review mesin rumput ini sudah ada di channel ini. Silakan nanti habis ini ditonton ya, teman-teman. Dari perakitan sampai perawatannya ada semua, tinggal dicari saja. Seperti ini kondisi sebelum kita bersihkan. Nanti teman-teman bandingkan ya, sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan. Oke teman-teman, jangan banyak bicara lagi, kita langsung eksekusi lumut-lumut nakal ini. Let's go!
Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Lumayan rapi ya. Semoga video ringan ini ada manfaatnya dan sampai jumpa di video Om Dinda berikutnya. Jos Gandos.